some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita akan melihat kompilasi serangan drone FPV yang dirilis oleh grup Sparta, yaitu grup FPV DPR alias Donetsk People Republic. Dalam video ini bisa kita lihat, ada sekitar 3 unit IFV Marder dan 3 unit MRAP harus menjadi besi tua di provinsi Donetsk setelah bertemu dengan lebah-lebah FPV DPR. Ini adalah sebuah tank Rusia yang sedang bergerak di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Bisa kita lihat, ada banyak pasukan Rusia yang naik di atas tank itu. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Terlihat tank itu menginjak ranjau. Dan bisa Anda lihat bagaimana penumpang tank Rusia itu berhamburan. Kira-kira ada berapa orang itu? Silahkan Anda hitung sendiri. Video ini sekaligus menggambarkan betapa kuatnya daya angkut tank Rusia. Kemudian terlihat tank yang kami tidak bisa identifikasi jenisnya itu masih kuat dan hanya mengalami kelumpuhan setelah terkena TM62. Jadi, bisa menyelamatkan nyawa prajurit yang berharga. Bisa Anda bayangkan, jika tank ini langsung meledak, maka berapa banyak nyawa yang melayang sia-sia. Ini adalah sebuah tank T-80 Ukraina yang ditinggalkan oleh para krunya. Tidak disebutkan dengan pasti alasannya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana pasukan Rusia menerbangkan FPV mereka dan menghantamkannya ke T-80 itu. Dan hasilnya, hanya dengan satu unit FPV, terlihat sudah cukup untuk membakar dan menjadikan T-80 Ukraina itu menjadi besi tua. Berikut ini adalah dokumentasi dari pasukan Ukraina ketika menyambut sebuah rombongan pasukan Rusia yang akan coba melakukan serangan terhadap posisi pertahanan mereka di kota Tonenke, Provinsi Donetsk. Dalam narasinya, pasukan Ukraina mengatakan bahwa sambutan ini menggunakan ATGM Javelin, Stugnape, drone FPV, dan juga ranjau TM62. Dan hasilnya bisa Anda lihat, jumlah besi tua di medan laga terus bertambah.
Pada video ini, kita akan melihat hujan mortir jumbo 240 mm dari SPH-2S4 Tiulpan Rusia yang diarahkan ke posisi tempat persembunyian pasukan Ukraina di kota Krasnohorivka. Bisa Anda lihat bagaimana mengerikannya hantaman dari mortir 240 mm. Ledakannya terlihat bagaikan ledakan FAB. Tentu, ini adalah hujan yang keras dan menggetarkan. Beberapa waktu yang lalu, pasukan Rusia merilis video mengenai inovasi terbaru mereka di medan laga. Kendaraan ini merupakan robot darat yang digunakan oleh pasukan Rusia untuk menyebarkan ranjau kupu-kupu, yang merupakan ranjau anti personel. Kemudian pihak Ukraina merilis video ini, di mana mereka berhasil menghancurkan inovasi terbaru pasukan Rusia itu. Dalam video bisa Anda lihat bagaimana FPV pertama nampak gagal menghantam karena menghantam tanah. Namun FPV kedua terlihat berhasil menghantam mainan baru Rusia ini dan kemudian meledakkannya. Ini adalah aksi dari drone bomber Rusia. Terlihat pilot yang dijatuhkan cukup besar, mungkin mortir 80 mm, dan jatuh dengan sangat presisi ke dalam ruang internal BMP-1 Ukraina yang ada di bawahnya. Kemudian hasilnya bisa kita lihat, BMP Ukraina itu langsung menjadi api unggun, dan pastinya menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana pro-nya operator drone intai Ukraina di medan laga. Bisa Anda lihat, dari atas bangunan, dikatakan pasukan Ukraina meluncurkan sebuah ATKM Stagnabe. Dan drone intai Ukraina dengan sangat pro mengikuti arah pergerakan dari rudal ATKM Ukraina itu, sebelum akhirnya menghantam sebuah BMP-1 yang sudah menjadi besi tua. Dikatakan, rudal ATKM itu menargetkan posisi pasukan Rusia yang sedang bersembunyi di bawah BMP-1 yang menjadi besi tua itu. Silahkan Anda slow motion video ini menggunakan fitur slow motion dari YouTube untuk melihat pergerakan rudal ATKM Stagnabe pada video ini. Drone Supercam S-350 Rusia dikatakan mendeteksi 2 unit MLRS Vampir yang disiagakan oleh pasukan Ukraina di sekitar perbatasan Provinsi Belgorod. Kemudian pasukan Rusia menanggapi dengan mengirim 2 unit ke MLRS Tornado S ke posisi MLRS Vampir itu. Dan hasilnya bisa kita lihat, bagaimana di akhir video ada 2 titik yang menyala. Pastinya akurasi dari Tornado S tak perlu diragukan lagi. Ini adalah sebuah BMP-1 yang cukup spesial, yaitu BMP-1 Ushahva. Sebuah BMP milik Georgia yang berhasil dirampas oleh pasukan Rusia dalam perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 yang lalu dan kini digunakan dalam perang Ukraina. Tidak dikatakan kenapa BMP ini ditinggalkan oleh para krunya. Dan kemudian bisa kita lihat, seekor lebah Ukraina datang dan kemudian membakar BMP Rusia ini. We'll be right back.
Dan mungkin kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Minggu 5 Mei 2024. Berikan komentar Anda.